Di layar Anda saat ini adalah suasana yang sangat emosional. Agung Pras menangis di hadapan supporter karena kesalahannya yang berujung pada gol bunuh diri, gol penyeimbang Persib Bandung. Para pemain termasuk manajer Dandri Dauri tampak menenangkannya. Bahkan pelatih Peter Hoistra pun ikut. Ya, laga ini berkesudahan dengan skor 1 sama setelah Borneo FC unggul hampir sampai akhir pertandingan. Pemain pengganti Agung Pras melakukan kesalahan saat memendung serangan Persib, berujung gol bunuh diri. Agung Pras sampai harus ditenangkan saat ini oleh Nur Hardianto dan Cecep Angga Soputro. Keep strong Agung, keep strong. Dukungan para supporter untuk Agung Pras yang hari ini tampak bukan harinya. Dia meninggalkan lapangan lebih cepat dari rekan-rekannya. Sementara pemain Borneo FC lain sesaat lagi akan melakukan prosesi tabu drum bersama Usamania. Memang sangat disayangkan, namun melihat permainan Persib memang cukup merepotkan, sangat merepotkan lini belakang pasukan hitam. Terlepas apapun yang terjadi, pasukan hitam tetaplah menyala.